harta yang paling berharga adalah keluarga. Memiliki keluarga adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Bahagianya memiliki keluarga karena keluarga adalah rumah yang akan selalu menerima kita dengan tangan terbuka. Seberapapun banyaknya teman yang ada di sekeliling kita, keluarga tetaplah menjadi tempat yang paling nyaman dan tempat berlindung paling utama. Dengan kata lain, keluarga adalah kompas yang membimbing kita. Merekalah yang akan sangat memahami dan mengerti keadaan kita. Mereka bisa memahami dan mengerti kita karena hubungan keluarga. Hubungan didasarkan atas cinta kasih yang murni dalam susah maupun senang, bukan orang lain yang hanya sesaat hadir. Keluarga tidak akan pernah meninggalkan anggota keluarganya dalam keadaan apapun. Malahan, keluarga akan selalu mendukung anggota keluarga dari belakang ketika dalam keadaan terpuruk. Nikmatilah dan habiskanlah waktumu bersama mereka. Nikmati setiap momen yang ada dalam keluargamu, karena setiap momen itu tidak akan pernah bisa diulang kembali. Karena tak ada keluarga yang sempurna. Terkadang berdebat, berkelahi, bahkan satu waktu berhenti berbicara satu sama lain. Namun pada akhirnya keluarga tetaplah keluarga, di mana cinta akan selalu ada. Tidak sebaliknya seperti teman atau sahabat, semuanya akan habis dan pudar hanya dengan sedikit perbedaan pendapat. Mungkin beberapa dari orang mempunyai banyak teman dari berbagai tempat, namun itu tidak menjamin seseorang tersebut memiliki kebahagiaan dengan tulus seperti keluarga. Sesibuk apapun kamu, sejauh apapun kamu pergi, keluarga merupakan tempat pulang. Uang dan popularitas tak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga.